Halo teman-teman, baik lagi dari gue Sentek. Kita lagi dari Captain Tsubasa Dream Team. Ya, kita tes teman-teman Rivaul, Joseph Grandios sama Mitsu. Oke, kita lihat Mitsu-nya dulu teman-teman. Ini sudah ada, cuman bonnya nggak nyala yang ini karena Jepang merah. Oke, terus kita lihat Joseph Grandios. Dribble 25, passing 25, speed 25, teknik 25. Oke, ini skillnya teman-teman. Jadi sementara gue belum beli dulu di shop, ada inside interception yang S karena gue masih berharap dapat Grandios yang hijau, jadi bisa colok inside intercept yang S. Terus ini Rivaul. Oke, shoot 25, power 25, dribble 16, passing 16, speed 9, teknik 9 ya. Ya, ini set skill yang gua pakai ya sementara ini dulu, karena nanti kalau udah ada dapat boundary break Rivaul ini, jadi gua colok skill defense ya kan, tackle atau enggak intercept. Oke, kita masukin babak kedua, jadi supaya Rivaulnya lebih ganas, nyala semua maksimal. Jadi sebelum itu kita pakai Levin dulu. Oke, kita cari lawannya. Oke, kita dapat lawan. Waduh. Di tengah ya. Oke, ada khas ternyata teman-teman. Ada khas. Oke, ini baju timnas teman-teman yang away, yang bukan away, ini yang third ya, yang ketiga. Ini warna hitam, keren ya. Gue sih lebih demen yang hitam ya teman-teman ya. Menurut gue sih hangar ya. Waduh, ini klub Subar kamu masih ngebut-ngebut nih. Ini umpan khas dong ini. Aduh, untung aja. Tapi dia bisa ngumpan lagi ke Santana lagi. Aduh. Pasti ngumpan boy. Pasti. Coba. Oke, kita lihat Mitsu. Setelah HA. Harusnya sih bisa ya, Golden Flying soalnya ini. Harusnya bisa Golden Flying. 36.000. Ini bon masih 25,5. Master Catcher. Oke, cakep. Aduh, kena auto intercept. Tubarka ini memang lemah dia di passing ya teman-teman ya. Aduh. Aduh. Nah. Aduh, ini PR ya teman-teman. Kita lihat bisa enggak count. Nangkep khas. Wow, dapat. Go rainbow. Heading Janaise. Wah, lumayan. 32.000 tanpa nyala pasif teman-teman. Wes, kita nyerang, ayo dong. Aduh, dari biar lagi. Nah, oke, 26.000. Dribble 29.000 karena limit break passing sama dribble. Pas kara nagare o tsukamu zo.
asing tanpa ngelihat ya. Mamurzo. Ore tachi no keshite shizumi wa shinai. Kore ga honba no nanbei shiki dribble da. Ore no ugoki ni tsuite koreru kai? Makan lu nih. Omae no shokuten wa mikitta. Yoshi koi. Harusnya sih ketangkep. Ya karena masih penuh stamina ya. Tapi kalau enggak ketangkep ya Arengi. Oke. God hand. Kono ude ga kudakete mo tameru. Yoshi. Yoshi. イタリア仕込みのカテナチオディフェンスを見せてやるぜ。行く。RCTI OK。勝負だ。わかってるぜ。よし、このポイントだ。Kita masukin Rivaul. Ya tapi kita tunggu full power dulu ya Rivaul ya. Biar lebih ganas teman-teman. Nah, masukin. Jadi 27,5%. Oke, kita lanjut. Ore wa kono shiai kagiri de intai shitemo kamawanai. Barcelona itu Catalunya itu ya, teman-teman ya. Catalunya itu kayaknya rata-rata biru semua ya. Ya nanti mungkin mau dibikin satu tim biru semua kali Catalunya ya. Boku ga shikakeru. Biarare. Kita kasih Hidalgo dulu. Ya, kita lihat dulu. Yes. Perubahan ya setelah rival pasti. Oke, tetap sama ya. Oke, ada debuff ya teman-teman ya. Oh, Roberto ada ini ya. Ada debuff. Pas 24.000 ya. Intercept. Oke lah ya. Untuk ukuran seperti ini teman-teman. Bisa dapat? Nggak bisa dapat teman-teman. Mesti S berarti. Awas. Aduh. Aite wa boku ga sasete morau yo. Nomama iku zo. Bahaya deh di passing. Chance make mo boku no yakume da. S50 dapat enggak Michael? Oke. Dapat. Osanai yo. Ore wa dare ni mo tomerare nai ze. Wasi ga aite da. Ore wa makenai. Ini PR banget tadi. Ore tachi no keshite shizumi wa shinai. Lewat. Ore wa itadaku ze. Ari nezumi. Kalau tadi gue passing pun dia ke auto intercept sama Aoi. Oke.
俺がここをフォローする。相手は僕がさせてもらうよ。行くぞ。よろしくお願いします。集中していくぞ。ランプは抜いてやるぞ。突破だ。パン何。よし、ここを通す。行け、ドライブ。ドライパーしかの。あるんがかんな。aduh. Oh, ikut so. Danger, danger, danger. Ikut so. Flying drive. Dicolok drive. Pas ya, bang. Passing ya, teman-teman. Ya, memang Satana kalau udah ini PR sih. Bang. Aduh, jangan sampai highball dong, please. Nah. Ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Gentil, gentil. Ah, kena kan? Kena. Enak aja lu ya. Ini PR-nya memang buat ngasih ke rivalnya, teman-teman. Karena insert master dia soalnya si Kals ini ya. Jadi susah. Itu dia. Oke, buka-buka dapat. Enggak dapet. Koko de mamoru da. Shoubu da. Ini bahaya. Minna, motto ball to tomodachi ni narun da. Wah, kezo. PR ini. Kena intercept dong, ya kan gentilnya. Waduh. Ayo dong, auto intercept please. Flying drive pass da. Iku ze. Please. Ah, gak bisa teman-teman. Nah, ini baru PR. Kita lihat Mizo. Mizo bisa enggak nangkep high ball-nya dari Hash. Yosh koi. 32.000 ya, naik dikit lah teman-teman ya. Tapi kayaknya memang berat. Ore no densetsu wa sou kantan ni kuzuse ya shinai ze. Masuk tetap. Memang terlalu imbah hasilnya emang ya teman-teman ya. High ball-nya memang enggak ada yang bisa ngalahin ya, terlalu gila. High ball-nya dia nomor 1. Oke, kita coba samain teman-teman. Kirimukete miseru zo. Makeru ka. Koko ga shounenma da. Shuchu shite iku zo. こうしてプレイできるのが嬉しくてたまらないんだ。Kalau ngelewatin pas bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa, teman-teman. Sekarang tuh udah banyak ya anginnya Michael ya, teman-teman ya. Shoubu da. Ore wa makenai. Head hook tackle sih. Kita coba ya. Kalau flash mungkin gua agak takut ya, teman-teman. Tapi ini kayaknya sih bisa, kayaknya ya. Kita coba ya. Kalau bisa, ini lewat. Kita bisa lihat dari rumah ya. Uresukute tamaranai nda. Yappari sakka wa tanoshii na. Nani?
ぜ。こうしてプレイできるのが嬉しくてたまらないんだ。やっぱりサッカーは楽しいな。何？そうだ。Oke, 36.000 teman-teman. 36.000. Kita coba jedar ya. Kita coba jedar nih karena 36.000 kenapa? Karena ini ada debuff segala macam jadi agak kecil. Harusnya sih bisa 38.000 kalau sama siapa namanya? Sama Michael ya. Kita lihat Zizou. Full power. Enggak full power. Ikuze. Ore no tamashii no play o misete yaru. Oh, masuk teman-teman. Masuk. Mungkin karena elemen ya. Elemennya sama. Kalau Michael agak susah jebolin. Kalau stamina masih full karena kalah elemen ya Michael. Kalau ini sama-sama elemen, makanya kalau Zizo itu lebih gampang dijebolin sama macam Roberto, Roberto Hijo sama siapa namanya KHS versi 2 ya, Supreme ya. Oke, segitu aja video teman-teman kali ini. Intinya Joseph Grandios cukup oke okay, ya, cukup oke okay. Terus Rivaul teman-teman memang sadis, layak teman-teman ini Rivaul ini diinvestasiin semua skill S karena ada stamina cooldown. Dan memang Rivaul kali ini sangat tidak mengecewakan. Gua enggak setuju kalau orang bilang mengecewakan atau enggak kurang ganas, kurang jahat, kurang sadis. Ini luar biasa sadis ya teman-teman ya. Ini shootnya totalnya bisa setara Michael. Ya. Oke, segitu aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe kalau teman-teman sudah masukkan. Teman-teman boleh tulis kolom komentar. Sampai ketemu di next video.